Hotman Paris prihatin lihat kondisi Dorce Gamalama, nasib tak ada yang tahu. Dorce Gamalama sempat dilarikan ke rumah sakit karena diabetes. Meski kondisinya kini sudah membaik dan sudah boleh pulang ke rumah, presenter kondang tersebut masih belum bisa beraktivitas seperti saat masih sehat. Sederet artis maupun pesohor ikut bersimpati melihat kondisi Dorce Gamalama saat ini. Satu di antaranya adalah pengacara, Hotman Paris. Lewat Instagramnya, Hotman Paris membagikan video saat Dorce memohon bantuan kepada Megawati Soekarnoputri. Dalam video itu, Dorce terlihat berbaring sembari memohon kepada Presiden kelima RI tersebut. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi Wakil Presiden. Setelah beliau jadi Presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya. Bu, tolong saya Bu. Terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu. Minta tolongnya Bu. Makasih Ibu Megawati. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Melihat kondisi Dorce yang terbaring lemah, Hotman ikut bersimpati. Ia teringat soal nasib manusia saat hidup di dunia. Melihat postingan Hotman, netizen langsung meminta pengacara kaya raya itu untuk membantu Dorce. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi Wakil Presiden. Setelah beliau jadi presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya. Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu, minta tolongnya Bu, makasih Ibu Megawati, terima kasih banyak Bu, terima kasih, Assalamualaikum.